Seperti yang kalian tahu saat ini, kita dianjurkan untuk membahas aktivitas fisik di luar rumah. Contohnya adalah dengan menggunakan digital payment. Digital payment adalah cara pembayaran menggunakan media elektronik. Ada 4 jenis digital payment yang tersedia di masyarakat. Yang pertama, ada SMS banking. Yang kedua, ada internet banking. Yang ketiga, mobile banking. Dan yang keempat, ada e-money. Jadi keempat jenis digital payment tersebut, yang paling populer saat ini adalah e-money. Penggunaan e-money sebagai alat transaksi sehari-hari, seperti untuk membeli makanan, membayar di tempat umum, dan untuk membeli kebutuhan lainnya, semakin meningkat dikarenakan COVID-19. Selain karena COVID-19, penggunaan e-money semakin populer karena kemudahan dan keamanannya dalam bertransaksi. Selain itu juga, banyaknya promo yang ditawarkan oleh perusahaan e-money membuat penggunaan e-money semakin populer. Namun, dengan kekurangan tersebut, justru muncul sikap yang kurang baik dari pengguna e-money, yaitu timbullah perilaku konsumtif. Banyak yang tergiur dengan promo yang ditawarkan, karena aman dan mudahnya transaksi. Walaupun barang yang ditawarkan tidak dibutuhkan, namun masih banyak orang ingin membeli barang tersebut. Mereka merasa, dengan membeli barang tersebut, mereka merasa diuntungkan. Hal tersebut dapat berdampak kurang baik, namun dapat diatasi dengan mencatat dan membatasi pengeluaran setiap bulannya. Bisa mencatat dengan secara manual, ataupun bisa mencatat menggunakan aplikasi pihak ketiga, seperti Bukas, Money Manager, Blue Coins, Moneyfy, dan lain-lain. Tetap bijak menggunakan digital payment. Save your health, save your money.